Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Abi dan ini Umi. Kali ini kita mau masak simple, sederhana banget. Ini masakan kampung banget, murah meriah, tapi rasanya pasti bikin ngiler. Tadi aku habis belanja. Ini habis belanja pare. Pare segini nih 2000. Ini 2000 ya. Terus ini tempenya 1000. Ini ikan cuek, ini 2000. Terus ini ada tahu yang sudah saya bumbuin, ini 2000. Untuk bahan-bahan yang lainnya seperti tomat, terus cabe, bawang merah, bawang putih sudah ada ya, memang sudah persediaannya memang ada. Sekarang langsung aja, ini Umi mau halusin bumbu. Abi mau potong-potong ini parenya. Di ini dulu, Bi, dibelah. Habis dibelah di ini. Belum empat. Bukan, ini dibuang ininya, Bi. Ininya dibuang dulu. Ini kan apa ya? Biji, ada bijinya gitu. Ini saya mau halusin bumbu. Langsung aja saya kasih garam. Biasanya dirajang, tapi mungkin kalau pare itu lebih mantap dihaluskan. Ini saya pakai untuk bumbunya, ini sudah dicuci ya. Ini cabe merah semua bahan sudah saya cuci. Ini ada bawang putih, ada 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, terus ada 3 butir kemiri. Kalau cabe ini menurut selera ya, kalau suka pedes dibanyakin, kalau nggak suka pedes nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini langsung saya halusin. Ini biar enggak pahit, parinya ini harus dikasih garam. Ini kasih air sedikit. Udah diulenin seperti ini, langsung ini kasih air lagi. Langsung ini dicuci bersih. Habis dicuci bersih, baru ditumis sama tempe. Ini
udah wangi, langsung masukin parinya. Kasih air ya, biar enggak ini enggak gosong. Wah, mantep banget ini. Kalau kurang, tambahin lagi garam. Ini tunggu sampai airnya menyusut. Kalau sudah menyusut, sudah matang dan langsung diangkat. Ini sudah kering, agak kering ya, tapi jangan terlalu kering, masih ada kuahnya. Langsung diangkat. Apinya besar banget. Kasih gula, garam, nih terasi, terasi khas Bondowoso, terasi udang. Ini hasil masakan kita hari ini. Masakan biasa ya. Ini ada tahu goreng. Mungkin yang spesial untuk masakan hari ini, tumis pare campur tempe. Biasa ini ikan cuek. Gak kelupaan juga ini sambal terasi. Langsung kita makan yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, abin terkurang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masih ikan sambelnya itu nyaman-nyaman ini aja. Enggak pahit ini. Mantap betul. Bismillahirrahmanirrahim.
sekali. Enak pahit parinya. Wah, lalu. Alhamdulillah. Sudah selesai makan-makannya, makan pagi nih ya Bi ya. Sudah selesai. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini atau baru nonton channel ini, tolong di-subscribe ya. Sebelum menonton di-subscribe dulu dan tonton videonya sampai selesai. Dan untuk yang sudah subscribe, jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.